Sementara tim intim Sandi di sana rebutan bola masalah kedua Bima Jaya. Kali ini Tam lama melakukan serangan, diselamatkan over kemari, masih olah bola, awas dan Bima JR itu striker terbaik pada permainan kemarin. Langsung saja Bima JR, kendali dipegang Lesiu, ke depan langsung terjadi beli serangan antara kedua penjaga gawang dan hasilnya sulit pun agar rapid diganggu saja. Fahri mencoba menyelamatkan bola, Dias ke depan, Fahri kembali. Bagus permainan yang cukup cantik ditampilkan oleh Radit ke depan, sudah ditunggu di depan Bima Jaya, langsung ke depan dan tertinggal 2 angka, tim Wada 2 2-0 memimpin Afa. Fahri, ada Radit tertinggal, coba dia putih. Bima Jaya ke depan, sudah ditunggu oleh Deka, sayang diganggu saja oleh Dias. Bima Jaya kembali, masih mencoba melewati Dias, kandas, reset kurang sempurna. Lemparan penjaga gawang ke depan, Bima Jaya. Zio sudah ditunggu di sana oleh Radit, sayang kurang sempurna. Barter jual beli serangan kali ini manis sekali. Ya, itulah yang diharapkan oleh Lada 2. Langsung menohok ke penjaga gawang, mengharap ada bola lintas. Keras lah putih. Tendangan 12 meter. Akurat sekali Bima Jaya, terjadi kebenar. Langsung saja dia ke gawang. Ah, itulah taktik yang baik. Hanya sayang 9 bola kurang sempurna tadi dari Lada 2. Noval juga mencoba ke depan, dibiarkan saja. Bola penjaga gawang kembali, Zio ke depan. Cukup bagus. Kali ini Das, sayang sekali Otgen bola dari Sandi terlalu lemah. Ke depan langsung ada Radit di situ, ditunggu oleh Sandi. Kali ini Bima Jaya olah bola, diganggu rebut striker Radit. Ada Radit dan Sandi di depan. Zeo langsung ke depan, sudah ditunggu oleh Fahri. Menegangkan sekali laga di partai kedua ini. Terjadi jual beli serangan keduanya. Bola diselamatkan. Fahri pada Radit, masih mencoba Radit menohok ke tengah. Radit kembali, di situ sudah ditunggu. Radit kembali, tanpa kenal lelah Radit. Bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Lada 2 yang tertinggal 2 angka. 3 malam, 3 hari, 3 malam serangan masih bisa kandas di tangan penjaga gawang Noval. Dias langsung ke tengah. Api di sana kurang sempurna. Langsung ke depan. Bima Jaya ini tunggu. Terjadi duel antara Dias dan Bima Jaya. Bola hitam.
Abi maksudnya, Radit ke tengah, dibantu oleh Abi. Kerjasama yang baik, dibuang saja ke Radit, angkat saja ke tengah, terjadi kemelut, diselamatkan, bola dikeluarkan saja oleh Afabi, tendangan pojok, Abi. Bilajer diganggu kuning, 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 lemai bola. Keras, ada Deka diganggu oleh Andri dengan Bima JR, mencoba menolak ke tengah, gangguan dari Andri bagus sekali. Dalam semifinal ini langsung saja ke depan saya, korban penonton mohon perawatan tim medis, tim medis, tim medis, tim medis, hati-hati penonton, seharusnya Anda menonton ada di belakang gawang karena akan jadi sasaran empuk tendangan dari para pemain. Silakan bergeser Pak, bergeser nontonnya ke samping. Medis, medis, ada KSR, ada PMR, ada PMI, ada ambulan, ambulan. Terjadi tendangan bebas dari lada dua. Coba saja langsung bola bawah. Adit ternyata mampukah dia menjebol gawang yang dikawal oleh Zio. Noval maksudnya. Ayo Noval. Cas. Pintar sekali. Langsung saja menohok langsung ke sudah sama maksudnya. Diselamatkan bola. Out. Out. Noval. Langsung ke tengah. Kikiga masih mencoba rebut. Diganggu oleh pemain nomor 10 Dias. Andre. Rifki yang dituju. Radit, Radit. Melewati tiga pemain. Cerdas dibuang saja bola oleh nomor punggung 8 Ardi. Au, hampir saja. Hampir kebobolan gawang Noval. Serangan kembali Radit dan Bima Jer. Cukup cerdik Radit. Ada Dias diganggu oleh Andri. Bima mencoba melewati dua pemain. Sayang sekali posisi TK kurang. Awas. Bermain waktu menjaga gawang rupanya Ziu karena sudah unggul. Dan gol. Apa kata dunia? Dua tim unggulan, tim Samba melawan tim Panser yang nanti akan masuk ke babak final yang memimpin pada laga penentu di semifinal ini, Bong Farus dan Majibur. Deka kali ini ambil tendangan di tapal tiga. Oh, sayang sekali, bagus Deka tendangannya sudah sangat bagus, hanya sayang masih cukup melambung di atas besar gawang. Zio ke depan, ada kelemut. Radik diganggu oleh stiker Bima JR. Biarkan saja Lesiu, kembali lemparan langsung menohok ke gawang lawan. Sudah ditunggu oleh Dias dan Rifki. Radit, oh sayang Dit, sudah bagus sekali, hanya kacek sesilet dari gawang. Sesilet kecil. Noval ke Bima JR, diganggu oleh Radit. Duel antara dua pivot ini. Kedua tim masih penuh semangat
juang yang menyala tanpa kendor. Serangan jual beli antara keduanya kali ini Bima JR. Kembali adu striker dengan Radit. Bima langsung ke depan. Sayang bisa diganggu. Bola menyamping. Kembali Zilo. Langsung ke depan. Hati-hati. Hati-hati. Sayang sekali tendangan Radit sudah mulai melemah. Rifki harus memberikan dukungan lebih jeli. Bima JR diganggu oleh Rifki. Mampu melewati Radit tapi sayang bola keluar. War. 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 Bola hitam. Ada kesalahan diambil alih bola putih kali ini. Bima JR ataukah Dias yang mengambil. Bima langsung ke depan. Biarkan saja oleh Zio. Kembali Zio. Mengarah langsung ke gawang lawan. Hati-hati. Ada Rifki. Sayang Rifki kurang cerdas menyambut bola. Lemparan dari Zio. Noval. Langsung juga hanya kurang keras. Menghasilkan tendangan pojok. Deka sudah ditunggu oleh Bima. Diganggu saja oleh Radit. Kembali sudah menunggu Bima di sana. Hati-hati. Strategi yang jitu dari Zio. Pintar sekali dia. Lemparannya langsung menohok ke gawang lawan. Tendangan pojok Radit. Radit diprovokasi oleh Ardi. Kembali JR mampu menyelamatkan duel striker. Hati-hati. Coba ke depan Bima JR dihalau oleh dua pemain Rifki dan Radit. Baju Noval. Tendangan pertama betul prediksi saya. Radit dijadikan eksekutor pertama ya. Rifki. Bismillah. Cetar. Akan mencoba di situ ditapal oleh Zil. Bismillah. Cetar. Sama-sama gawangnya. Dia sih. Bismillah. Kanan. Betul prediksi saya. Dua adalah nomor 12 Deka. Cas. Sama-sama kuat saudara-saudara. Tepuk tangannya mana. Dua-dua. Aku sayang bapak. Becah Dit. Ini tak gulim balji Dit. Konsentrasi Dit. Iya. Cas. Sandi diganggu saja oleh Zio. Cas. Pintar sekali tendangan dari Sandi. Fahri. Cas. Sayang sekali. Sebagai juara. Karena tadi Fahri gagal.